Ya. Ini bahan rasa gacoran ternyata bener ya. Koleksi-koleksinya atau buat di aviarinya yang belum punya kutilang mutiara. Nah ini kalau yang ada ekornya itu. Ini yang satunya yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sobat hijau dalam keadaan sehat-sehat semua ya, untuk selalu menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Untuk kali ini saya berada di Pasar Burung Pramuka Matraman, Jakarta Timur. Untuk teman-teman yang bergabung, jangan lupa tekan subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk selalu update yang terbaru. Oke temennya, untuk kali ini kita mau review di kiosnya Pak Mikan. Ini yang ngayalin anaknya Mas Rifki, ntar kita akan tanya untuk stok-stok terbarunya berikut harga-harganya ya. Untuk kiosnya ada di lantai dasar gedung lama pojokan sini. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas Donita. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nih ya. Siapa yang menghilang-hilang mulu, apa saya apa sampean nih? Oh, dua-duanya menghilang-hilang terus. Biasa guys ya, merantau. Kalau pulangnya lama mesti klinik. Saya juga kadang lama. Nah, di sini untuk buka dari jam berapa Mas Fikri? Biasa jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Ya. Nah, sedangkan untuk kirim-kirim gimana nih? Kalau kirim-kirim Jabodetabek bisa COD. Kalau luar Jabodetabek biasanya telepon, WA, barang cocok, transfer bisa langsung dikirim barangnya. Jadi video call dulu ya. Video call dulu, ngelihat burungnya. Ini cocok nggak Mas? Iya. Nah, kalau cocok, oke, transfer dulu, baru barang dikirim. Oke Mas Fikri, kita akan pantau untuk stok-stoknya ya. Berikut saya tanya untuk harganya. Oke Mas Fikri, kita ke kotak sini nih. Ada kolibri wulung, kowul. Ini jantan, metalik. Tapi untuk makannya ini masih serangga ya. Untuk kowul ini makannya serangga ya. Ya. Jantan semua mulus-mulus, sortiran ya. Untuk kolibri wulungnya. Ini kolibri wulung kalau... Oh, dipancing udah itu. Udah goyang-goyang. Wah, mantap. Berarti ini burung ini udah rawatan, udah tampungan, udah rajin bunyi ya. Ya. Ini bahan rasa gacoran ternyata bener ya. Ini harga berapaan Mas? Ini harga 200 bebas pilih semua ya. 200.000 bebas pilih ya. Tinggal gacoran ya. Udah tampungan, burung ya. Udah aman. Nonguyung 200.000 bebas pilih ya. Iya. Mulus-mulus. Stoknya banyak. Oh, 20 ekor. Oh, iya banyak banget ya, Kang ya. Nah, di sini Kang nih ada rambatan Doraemon. Iya. Tuh, nah seperti ini nyari-mari masteran rambatan Doraemonnya. Ini untuk rambatan Doraemon suaranya kayak cililin ya. Untuk kondisinya ini bahan rawatan. Harga berapa, Kang? 130, Mas. 130.000 untuk rambatan Doraemon. Ada rambatan baru merahnya, Kang? Biasanya ada kalau ini. Ada pasti ada. Tapi betina. Oh, kebetulan betina datangnya. Ada dua untuk stoknya untuk rambatan paru merah. Ada tiga. Nah, yang udah rajin. Mana yang udah rajin? Oh ini nih burungnya tuh. Mulus lagi. Harga berapaan Kang? 150-an. 150.000 untuk RPM rambatan paru merah. Oh ini siri-siri kecil nih tembakannya guys. Cik. Thank you.
Ini kalau seri-seri kecil yang udah kayak gini di harga berapaan, Kang? Yang mulus Pak kasih 170, yang gondol 150. Kalau yang mulus kayak gini 170.000. Kalau yang bondol 150.000. Untuk kondisi burung udah bunyi harian rajin ya. Tembakannya besetannya mantep banget. Untuk siri-siri kecil atau siri-siri Sumatera ya. Nah ini teman-temannya di sini ready juga nih untuk kutilang batik nih, jarang banget untuk kutilang batik nih yang punya aviari atau buat koleksinya untuk kutilang batik. Karena untuk kutilang batik ini jarang banget beredar di pasaran ya. Karena untuk populasinya juga susah banget, ini burung endemik juga nih temennya. Susah banget untuk burung kutilang mutiara. Batik atau kutilang mutiara ya, kutilang mutiara. Stoknya ada banyak. Stoknya banyak, stok banyak ya. Ini yang bondol. Ada yang mulus? Ada yang mulus. Coba mana turunnya yang mulus. Nah, ternyata yang mulus tuh dipisahin ya temennya. Untuk kutilang mutiaranya. Nah ini teman-teman untuk stoknya banyak pilihan untuk kutilang mutiara atau kutilang batik yang buat koleksi-koleksinya atau buat di aviarinya yang belum punya kutilang mutiara. Nah ini kalau yang ada ekornya itu harga berapa, Kang? Ini yang harga ekornya 150. Yang ada ekornya? Iya. 150.000. Iya. Kalau yang nggak ada ekornya? Masih 10.000, 140. 140.000 ya untuk kutilang mutiara. Yang buat koleksi di aviari ready untuk kutilang mutiara. Ada lagi buat aviari, Mas? Apalagi tuh? Sempur. Sempur. Mana pasangan tuh? Sempur pasangan. Ini sempur apa ini, Kang? Sempur hujan darat. Sempur hujan darat. Tuh. Ya. Ini yang sebelah kiri jantan, sebelah kanan betina ya. Ini udah makan pur belum? Belum, masih semi pur. Masih semi pur. Ini kalau harga per ekornya berapa? Ini harga per ekor 250. Harga per ekor 250.000. Kalau sepasang berarti 450 aja. 450.000. Kenapa seperti ini untuk burungnya? Nah, terus lanjut di sini ready juga untuk SRDC. Sikatan rimba dada coklat ori Bali. Ini sortiran, Kang. Jantan. Jantan sortiran jantan. Sortiran jantan ini stoknya banyak, guys ya. Ada yang gacoran ya, ada, Mas. Ada yang gacoran juga. Kalau yang bahan kayak gini, ini bahan ya? Iya, bahan. Udah makan pur belum? Semi pur. Semi pur. Harga berapa, Kang? Itu harganya 160.000. 160.000. Ini kenapa dikasih tanda-tanda kayak gini? Enggak. Oh, gak apa-apa. Kirain udah terpantau rajin atau bunyi. Ah, mana yang gacorannya? Yang gacoran di atas. Oh, di atas. Nah, ini temennya untuk SRDC yang udah terpantau rajin. Yang gacor-gacoran. Nah, tuh. Yang ini kalau yang ini Banten. Yang ini Banten. Ini Banten. Oh, ini yang Bali ya? Iya. Ini yang Bali. Bodinya besar. Harga berapa ini kalau yang ini? Itu harganya 230. 230 untuk kondisi burung udah fur ya berarti ya? Fur. Udah fur, bunyi harian rajin dan gacoran ya. Nah, kalau yang Banten gimana? Sama gacor. Gacor, rajin. Harganya berapa kalau yang Banten? 200.000 aja ya, selisih sedikit lah. Ambil ini aja yang Bali. Kalau cukup, kalau buat koleksi selfie boleh. Oke, Kang. Nah, oke, temennya di sini ready juga untuk pentet matahari. Yang nyari masteran pentet matahari di sini juga ready. Mulus. Nah, kondisinya burung masih bahan nih, si Raja kuar-kuar. Kenceng banget suaranya. Untuk pentet matahari agak berapa, Kang? Harganya 180.000. 180.000 untuk pentet matahari ya. Untuk full total, Mas, ya? Udah full total. Oh, mantap kalau udah full total ya. Udah aman, full total, di suaranya kenceng untuk pentet mataharinya. 180.000 ya untuk pentet matahari. Terus kita geser, Kang. Di sini ready juga untuk mantenan gunung. Ini yang jantan, yang oranye mulus. Tuh. Untuk mantenan gunung yang kayak gini di harga berapa? Harganya tutup 100.000. 100.000 aja untuk mantenan gunung yang oranye kayak gini ya.
Ini makannya masih serang ya, Kang? Masih semi pur. Kenapa seperti ini untuk burungnya? Terus kita geser, di sini ada cak jenggot. Jenggot Jawa. Tuh, kenapa seperti itu cak jenggot Jawanya? Rata-rata cak jenggot Jawa bondol ya, berapa yang muka cak ijo sekarang. Yang mulus jarang banget. Tuh. Untuk cak jenggot Jawa, ini kenapa seperti ini untuk burungnya? Kuning-kuning dadanya kayak gini. Harga berapaan, Kang? Rp500.000 ya untuk cak jenggot Jawanya. Untuk stok aman ya, tinggal pilih aja, dipantau burung rawatan udah tampungan sudah aman untuk cak jenggot Jawa. Terus lanjut lagi, Kang, sempur hujan, ciri-ciri kita kesini nih, sini ada jongkangan juga, jongkangan atau cincoang coklat. Kenapa seperti ini untuk jongkangan jantan muda ya? Untuk jongkangannya, untuk jongkangan di harga berapa, Kang? Untuk jantan muda? Ini bahan nih, 80.000. Kalau ini gacoran, pur total, udah goyang-goyang? Ya, kalau harian udah masuk tapi goyang-goyang belum. Belum. Nah, kalau ditempel, main saya ditempel sama Om Bam udah mau goyang dikit-dikit. Ya, mau goyang dikit-dikit. Kalau kayak gini harga berapa? Cukup Rp100.000. Rp100.000 untuk jongkangan yang sudah pur total. Pur total ya? Iya, pur total. Pur total udah pantau bunyi harian rajin ya. Oke, ada satu ekor ya? Kalau yang bahan ada dua ekor itu. Kalau yang bahan ini ada pilihannya. Nah, terus lanjut nih, Kang, di sini ada kinoi betina ya? Iya, kinoi betina. Nyari masteran kinoi betina, tuh penampakan seperti ini untuk kinoi betina. Untuk kinoi betina di harga berapa, Kang? Rp160.000 untuk kinoi betina. Nah, terus kita geser, di sini ada carantik jantan. Tuh penampakan seperti ini, jorong ekor untuk kondisinya untuk carantik jantannya. Untuk si carantik jantan yang dorong ekor harga berapa, Kang? Rp180.000 untuk cak ranting jokor ya. Terus di sini cak ijo nih, cak ijo mini nih. Jomin, jantan-jantan ya, jokor-jokor, burung udah tampungan udah lama untuk cak ijo mininya tuh. Harga berapaan cak ijo mini, Kang? Rp180.000 untuk cak ijo mini, tampungan lama banget ya. Nah, terus di sini ada londo KW ya? Londo lokal. Londo lokal, mulus. Harga berapa, Kang? Rp80.000 untuk londo KW. Terus ini? Itu pudang hutan betina. Pudang hutan betina. Mulus. Nah, kalau buat di aviari, monggo. Harga berapa, Kang? Pur total? Tinggal satu ekor. Harga berapa, Kang? Itu harganya Rp200.000. Rp200.000. Kepudang hutan pur total mulus betina tapi ya. Rp200.000 aja. Terus kita geser, Kang, ke sini. Di sini ready juga untuk ciblek sawah. Stoknya juga aman untuk ciblek sawahnya. Tuh, kenapa support untuk ciblek sawahnya? Untuk ciblek sawah harga berapaan, Kang? Itu harga Rp25.000. Rp25.000. Udah tampungan lama ya? Aman pokoknya. Oh, ini stoknya di sini untuk perenjak sawah ya. Nah, kali ini kalau perenjak bawah ini ya, bawah bener ya, perenjak bawah atau perenjak lumut yang nyari masteran perenjak bawah, harga berapa nih, Kang? Rp25.000 untuk perenjak bawah atau perenjak lumutnya. Kalau ini insya Allah nggak bakal mati, Mas, soalnya saya tamuan udah lama banget. Udah lama banget ya, jadi udah aman. Terus geser, Kang, di sini ready juga untuk perenjak atas. Tuh. Ini yang lokal Jawa ya? Iya. Untuk perenjak atas atau perenjak lawu, perenjak tamu, harga berapa, Kang? Harga Rp35.000. Oke, Kang, kita lanjut. Di sini ready juga untuk pentet. Pentet Jawa Timuran. Pentet Jawa Timuran. Oh, yang kepala hitam-hitam. Harga berapaan, Kang?
150-an, Mas. 150.000 untuk pentet kepala hitam ya. Ini dadanya putih, burung udah dewasa ini. 150-an ini sama nih. Oh, mana? Oh, ini pilihannya banyak. 150.000-an ya, pentet Jawa Timuran. Yang belangkon full ada. Ada yang belangkon full. Ini gak kita aja, kita hitam sih. Oh ya, ini belangkon full. Udah anteng-anteng, Mas. Udah anteng-anteng ya. Lompat-lompat deh. Harga berapaan kalau kayak gini? Yang ini 200 ribuan. 200 ribuan. Hitamnya udah nyampe hampir ke bawah ya. Ini yang satunya yang terbang-terbang mulu. Oh, yang lebih bagus lagi ada. Ada yang lebih bagus lagi, ada. Ini. Coba bisa turun Kang, yang ini Kang. Wadahnya putih itu, Mas. Enggak ada putih, full hitam nyampe belakang kalau yang ini ya. Oh, ini yang bagus nih. Harga berapa kalau yang ini? Yang ini tak kasih 250, Mas, beda sendiri ya. Buat 250 ini ya. Ada satu doang, Kang? Ya. Ada satu doang ya. Lolohannya juga ada, banyak tuh lolohannya. Ada lolohannya. Kita pantau yang lolohannya. Ini yang lolohannya. Ini nyari lolohan pentet Jawa Timuran. Kalau yang lolohan harga berapaan, Kang? Pentet Jatim yang lolohan? 150, Mas. 150.000. Oh, mantep, mantep, Kang. Yang ini ori Jawa Timur ya? Ori Jawa Timur ya? Ini yang ori Jawa Timur. Oh, calon dada putih. Calon-calon jaya putih, calon-calon kepala hitam ya. Iya. Berapa nih, Kang? 150-an. 150.000-an, bebas pilih ya. Tinggal 3 ekor ya? Empat ekor. Tinggal 4 ekor ya, bebas pilih ya. Nah, kalau itu ada cigunnya tuh? Ini cigun mandiri, Mas. Mandiri. Jaminan jantan. Iya. Ini tak kasih harga 80.000 aja. 80.000, jaminan jantan. Iya. Misalnya tinggal satu ini. Tinggal satu ngabisin ya. Tinggal satu ngabisin. Mandiri ya, cigun mandiri. Ngabisin stok 80.000. Nah, terus di sini, Kang. Ada burung masran, pelatuk bawang jantan. Untuk pelatuk bawang jantan harga berapa, Kang? Itu harga 150.000, Mas. 150.000 untuk pelatuk bawang. Heeh. Perawatan ada 2 minggu. 150.000 untuk yang jantan ya. Nah, terus geser ke sini, ready juga untuk pelatuk beras. Tuh, penampakan support ini untuk pelatuk beras. Jantan-jantan. Udah mau makan, Pur? Masih semi, Pur. Masih semi, Pur. Harga berapa, Kang, pelatuk beras? Itu harganya 100.000. 100.000 untuk pelatuk beras. Ini yang baru dapat dari langganan. Ini. Kalau ini jaminan gacor. Jaminan gacor. Ini dari anakan, Pak. Oh, dari anakan. Nih. Dari Lolo. Ini pelanggan udah bosan dijual lagi. Kalau yang udah kayak gini harga berapa? Itu harganya 300.000. 300.000 untuk pelatuk beras atau pelatuk sampit gacoran pur total ya. Oke. Monggo yang nyari masteran tinggal tempel-tempel. Oke, Kang, kita lanjut di sini, ready juga untuk Foxe Mandarin. Ready juga untuk Foxe Mandarin. Untuk Foxe Mandarin harga berapa nih, Kang? 150.000. 150.000 sudah full total. Untuk Foxe Mandarin, nyari masteran Foxe Mandarin untuk buat koleksinya. Nah, nih Kang, ini rajin bunyinya. Asi topi sisi udah rajin, guys ya.
seperti ini untuk asi topi sisi. Udah makan purbet ya? Iya. Ini yang besar ya. Wah, itu belum gacor. Belum gacor. Harga berapa, Kang? Itu harganya 110. 110.000 untuk asi topi sisi yang besar ya. Terus kita lanjut nih, Kang. Di sini ready juga untuk tepus kepala labu ya. Iya, tepus kepala labu. Kenapa seperti ini untuk tepus kepala labu? Untuk tepus kepala labu harga berapa, Kang? 100.000, Mas. 100.000 ya untuk tepus kepala labu. Udah ngepur ya? Semi food. Tapi burung lama. Burung lama. Kalau ini? Flamboyan. Udah ngepur juga. Kalau pembelian pur total. Harga berapa, Kang? Harga 25.000. 25.000an untuk flamboyan ya. Nah, di sini ada kutilang emas nih, banyak juga untuk kutilang emasnya. Untuk kutilang emas sih harga berapaan? Kutilang emas mata merah harga 50.000. 50.000 untuk ini yang mata putih, Mas. Heeh. Berapa yang ini? 70.000. 70.000. Kalau ini 50? Heeh. 50.000. Kalau yang gondol itu malah murah, Mas, 40.000-an ya. 40.000-an. Buat aviari langsung dilepas. Ya, buat aviari 40.000-an di yang gondol-gondol. Nampaknya seperti itu burungnya. Atau sini ada bayaman ini ya? Ah, itu bayaman cak daun. Cak daun, bayaman. Harga berapa, Kang? Harga 70.000. 70.000 cak daun atau bayaman ya. Nampaknya seperti itu cak daun atau bayaman ya. Buat koleksi-koleksinya. Terus lanjut di sini ada landuk semak. Kenapa seperti ini landuk semak? Udah makan pur, Kang? Pur total, Mas. Pur total. Harga berapa nih, Kang? Harga 25.000. 25.000. Kenapa seperti ini untuk burungnya? Terus geser sini ada cipon nih. Terus stoknya. Sortiran jantan-jantan. Harga 25.000-an untuk cipau sortiran jantan ya. 25.000-an. Terus geser ke sini, Kang. Di sini ada opior jambul. Sudah full ngeriwik, Mas. Full ngeriwik. Harian ngeriwik. Udah ya. Makan pur? Masih semi pur. Semi pur. Harga berapa, Kang? Itu harga 150.000. 150.000. Jaminan jantan. Jaminan jantan, jaminan ngeriwik. Terus di sini ada snapper nih, Kang. Iya, snapper. Harga berapa, Kang? Itu dan harga 70.000. Ini bahan ya, harga 70.000 untuk snapper. Ada yang gacoran juga. Iya. Ada yang gacoran. Untuk juga. Kalau yang ini harga berapa, Kang? Ini harga 120.000. 120.000 untuk yang udah rajin ya. Nah, ini, Kang. Di sini ada Sri Gunting Abu-abu. Ini yang Jawa ya, Kang ya? Jawa, Mas. Ini yang Jawa, yang nyari masran Sri Gunting Abu-abu. Ini yang Jawa ya. Itu belum muda. Masih itu yang muda hutan. Muda hutan. Oh, masih bereng ya. Anaan. Ini muda hutan. Berarti masih makan serangga ya? Masih serangga. Ini mulus, ini masih muda. Harga berapa kalau yang ini? 150, Mas. 150.000 ya untuk Sri Gunting Abu-abu yang masih muda ya. Biasanya kalau masih muda rajin ya. Rajin bunyi. Kalau yang ini. Ada lagi. Ini yang dari Lolo. Ini yang dari Lolo. Oh. Iya. Tuh. Udah ngeriwik. Bantu Katem sama Kenarian. Soalnya sini enggak jejerin terus. Jejer Katem sama Kenarian yang masuk. Iya. Untuk Sri Gunting Abu-abu anaan dari Lolo ini udah mandiri, udah mulai ngeriwik, udah tinggal masukin aja ya. Diisi lagi. Difulin yang mantep-mantep. Harga berapa ini, Kang? 450, Mas. 450? Iya. 450.000 untuk Sri Gunting Abu-abu anaan mandiri ya. Ini untuk materinya yang sudah masuk kenari sama kapas tembak ya. Monggo. Oke, teman-teman, kita lanjut. Di sini ada pleci auri panther ya. Ini udah makan pur, Kang? Belum, Bos. Belum. Nih, masih bahan. Harga berapa ini? Itu harga 65.000. 65.000 untuk pleci auri panther.
Oke Kang, di sini ready juga untuk parkit Australia. Ini parkit Australia ada yang warna lutino, ada yang warna gelap, ada yang warna mutiara atau warna cerah. Untuk harganya gimana nih Kang? Kalau yang lutino 900 pasang, satunya 4,5. Satunya 4,5 yang lutino. Kalau yang mutiara itu 400-an. 400 ribuan untuk yang mutiara kayak gini atau yang warna cerah ya. Kalau yang warna gelap kayak gitu? Itu harga 350. 350.000 nih yang nyari parkit-parkit. Monggo, mumpung ini bekas itu ya Mas ya. Peternak karena dia udah kebanyakan dijual ke saya. Ini udah pasang-pasangan. Udah pasang-pasangan. Nah, ini anakan nih. Kepala Australia anakan ini yang lutino. Iya. Ini yang lutino mata merah. Lutino mata merah. Harga berapa kalau enakan ini? Ini kakinya kemarin tak kasih rantai malah patah Mas. Jual murah 250 aja. Berapa? 250. 250.000 untuk lutino mata merah anakan. Nah, itu kakinya kan agak mencong. Tapi normal. Normal. Gara-gara dikasih rantai. 250.000 ya. Cina. Oh. 250.000. Nah, terus ini kan kalau yang ini? Ini 350. 350.000 anakan ya? Iya, anakan. Oke, temennya kita lanjut di sini ada cuca cungko. Nah, ini untuk cuca cungkonya. Speknya gimana, ya, Om? Harian kuasi ini burung. Kalau bunyi tembakannya persis, Mas. Burungnya jinak, perawatan sudah lama. Perawatan lama. Yang keluar banyakkan katemnya. Katemnya. Besetanya periwit tiap hari ngeriwit. Harga berapa kalau kayak gini? Ini harganya 2.100. 2.100. Untuk cuca cungko bodi besar masuk gacoran ya? Iya, gacoran. Oke, Kang, kita lanjut di sini ada gelatik. Gelatik. Ini gelatik gede banget, Kang. Iya, ini yang asli Jawa, Mas. Oh, yang lokalan Jawa. Ini jantan tulen, bodinya besar. Udah full total, Kang? Full total, Mas. Full total. Kalau kayak gini harga berapa, Kang? 100.000. 100.000 ya. Iya. Oke, Kang, kita lanjut di sini ada brinjir rambut tunggir. Iya. Iya, brinjir rambut tunggir ya? Heeh, brinjir rambut tunggir. Ini mulus banget. Itu burung gacoran, Mas. Oh, gacoran ini. Dari langganan. Oh, dapat dari langganan. Sama kapas tembaknya. Sama kapas. Apa namanya? Staraja yang blorok tadi loh. Oh, gitu. Dia di sekalian di sini diborong di sini. Iya. Nah, kalau brinji rambut tunggir yang gacoran mulus kayak gini harga berapa ini, Kang? Itu harganya 200.000. 200.000 ya, iya. Untuk brinji rambut tunggir gacoran. Nah, terus ini ada kapas tembak nih. Kalau kapas tembaknya gimana, Kang? Kalau kapas tembaknya dari sononya videonya ada. Ada. Tapi kan baru datang tadi pagi, kan. Ini tak kasih harga 600.000. 600.000 iya. Untuk kapas tembak. Kalau gacor, jaminan gacor. Jaminan Mas. Gacor ya. Kalau yang mau lebih gacor lagi ada saya. Ada lagi. Oke. Kang, di sini ready juga untuk ke Pudang Bali. Enggak, itu ke Pudang Jawa, Bos. Wah, Pudang Jawa gede banget. Iya, makanya. Kalau enggak tahu ya pasti bilang Bali. Bali. Jelas kayak Bali. Ya. Kayak Bali. Ini ke Pudang Jawa. Udah ngepur, Kang? Pur total. Pur total. Harga berapa, Kang? 250. 250.000 ke Pudang Jawa bodi super, guys. Udah ngepur ya, 250. Wah, serendetan, Mas. Oke, Kang, di sini ada jalak kebo. Ini jalak kebo kenapa istimewa banget dipisah? Iya, itu gacoran mata putih. Oh, yang gacoran mata putih. Ini berisik ini. Oh, buat sapam rumah ya, depan rumah. Nah, kalau yang gacoran kayak gini harga berapa yang udah manggut-manggut? 150, Mas. 150.000 ya untuk jalak kebo yang udah manggut-manggut, guys. Itu ada lagi yang pasangan ini mata putih. Pasangan mata putih yang mau buat ternak-ternak. Aviari mau diternak. Harga berapa ini? Itu sepasang 150. Sepasang 150. Mata putih pasangan ya.
Nah itu kan untuk katam yang udah rajin kayak gini nih, mantap tembakannya ya. Iya. Ini harga berapa? Ini harganya 850 mas. 850 ribu, iya. Untuk katam yang sudah nembak-nembak kayak gini ya. Tembakannya panjang. Panjang. Tuh. Ih, mantap ya. Ini betina mas ya? Oh betina itu. Nah, makanya rapat, panjang, enak. Oh ya. Betina. Nah. Untuk nyari kapas tembak yang tinggal tempel-tempel ya. Iya, ini apa namanya? Isiannya masuk, malah masukkan isian cutter. Cutter. Iya, iya. Nah, oke Kang, ini pentetnya nih sampai kayak gitu tuh istimewa banget. Ini full materi. Oh, full materi. Belangkon. Buat torsor. Torsor berapa itu? Ini harganya 1.100. 1.100. Oke. Nah ini ada kenari putih, ini serinya apa? Gede banget. Itu kenari AF. Iya. Kenari AF. Sepertinya gimana? Gacoran mas. Gacoran. Iya. Berapa kalau gacorannya? 550 ribu untuk kenari AF gacorannya putih guys. Putih pocong. Putih pocong. Ini kalau pentet yang murah-murahan. Ini udah lokal Jawa Tengah. Lokal Jawa Tengah. Nah, ini lokal Batang. Sempur ya. Sempur. Berapa ini ya kalau yang 250 mas. 250 ribu ya untuk pentet. Nyeting lagi sama jemur. Kurang jemur nih, nah, jadi kayak gini ya. Iya. Oke Kang. Itu ada jarak suran gimana tuh Kang? Ini jarak suran kita gacoran. Tetek gacoran. Ada 2 ekor mas ya yang Berapa itu kalau kayak gitu? Harganya 500 ribu untuk jarak suran gacoran ya. Ada dua ekor mas, yang satu di dalam itu. Oh, yang jadi. Ini cak biru. Ini cak biru yang jantan tapi krotol. Jantan, krotolan jantan. Mana jantannya? Oh iya. Materinya pak, materinya. Ini materinya. Berapa ini kalau yang trotolan jantan? Itu harganya 350 mas. 350 ribu. Kalau ini yang mau cari pasangan buat jadi pasang hari ada. Ada betinanya juga. Nah. Kalau yang betina harga berapa? Harganya 200 ribu. 200 ribu. Untuk yang betinanya. Terus lanjut nih Kang, di sini ready juga untuk jalak nias. Ini yang gacoran seperti ini ya. Untuk jalak nias harga berapa Kang? 270 ribu untuk jalak nias gacoran gadeker ya tuh. Seperti ini tuh jalak niasnya. Nah kalau ini ada jalak putih ini udah deker juga nih. Iya. Ini cetekan. Ini cetekan tapi yang ini yang betina mas. Oh betina. Oh. Siap ya. Siapan kalau mau ternak berapa nih Kang? Ini harganya 500 ribu. Iya. Jinak banget ya. Gacor. Gacor. Bunyinya nah kalau bunyi ya bunyi terus. Tapi yeah. Diam. Gitu, diam. Nah, kalau ini ada puyuh gombrong nih, gimana nih? Puyuh gombrong Rp 170.000 untuk puyuh gonggong ya. Buat aviari ini udah full total, udah aman ya. Untuk puyuh gonggongnya. Terus Kang lanjut di sini ada King Konin nih. King Konin ini jaminan gacor. Jaminan gacor. Iya. Jinak juga ya benar. Kalau kayak gini harga berapa Kang? 100 ribu mas. 100 ribu aja, jaminan udah rajin. Untuk King Koninnya ya. Monggo yang nyari King Konin. Ini 150. Kalau bahan, ojo kan yang murah 50 ribu. Tapi ojo kan yang resmenya mas.
Nah, ketemunya di sini ready juga Cak Wilis nih ya. Torengganis. Jantan sudah full total. Bunyi dorong ekor, bunyi Baca. Harian rame banget. Paling berisik. Yeah. Buat masteran, buat koleksi harga berapa nih Kang? Itu harganya 70.000. 70.000 aja. Teras rumah rame. Untuk Cak Wilis. Nah, ini sebelahnya nih, Pak Pancawarna jantan ya. Jantan ya. Udah ngefur Kang? Full total, Mas. Full total. Berapa nih, Kang? Itu harganya tak kasih 70.000. 70.000, Pak Pancawarna full total. Jantan ini ya. Kang, kita lanjut di sini nih. Kalau mau buat koleksi-koleksinya. Ada Sepah Raja, ini yang ekor biru ya. Rawatan mulus-mulus. Kalau yang mulus-mulus kayak gini harga berapa, Kang? Itu harganya 150-an tuh. 150.000-an. Mulus-mulus ya. Untuk Separaja ekor biru. Nah, ini guys ya, ada ekor merah juga nih. Itu ekor merah tapi udah warnanya udah mutasi. Udah mutasi. Nah, ini bekas langganan. Langganan. Iya. Ini rawatan lama ya. Iya, dari trotol itu Mas, dari Juan. Dari Juan. Ini sampai ekor merah sampai kayak gini. Harga berapa nih, Kang? Ini harganya 280.000. 280.000. Ekor merah ya. Ada satu ekor doang nih ya. Tinggal satu. Kemarin banyak tapi udah habis. Ini oke, teman-teman, mungkin sekedar dari saya Donita Kusuma, kalau salah-salah kata atau salah-salah perbuatan, Donita Kusuma minta maaf yang sebesar-besarnya. Untuk teman-teman yang lagi nyari masteran-masteran bulu pentet nih, kebetulan lagi bagus-bagus nih, banyak yang kepala-kepala hitam nih. Untuk pentet Jatim, terus burung-burung masteran yang lainnya, ada jenggot Jawa, terus ada pentet Matahari, rambatan Doraemon, rambatan paruh merah, terus ini ada Kowul, Kolibri Wulung, Tusri Gunting Abu-abu, SRDC, pokoknya lagi full ambiar untuk variasinya. Terus ada kutilang batik atau kutilang mutiara yang jarang banget kalau buat aviari-aviarinya atau buat koleksi-koleksinya ya. Terus ada siri-siri Sumatera yang besetannya mantul banget ya, ready juga. Oke, Mas Rifki, terima kasih banyak atas waktunya. Pokoknya sukses selalu siap, untuk usahanya. Amin. Amin ya robbal alamin. Kita tutup aja. Wassalam.